Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita bermacam-macam nikmat. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita dengan jumlah yang tak terhingga. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Syifatullah Bayan Al-Ahkam Al-Yaumiyah yang ketepatan tulisan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa ketika masuk masjid dan keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma ayhada babuma yaqulu inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu. Babuma ayhada babuma, adapun ini adalah bab sesuatu. Yaqulu, yang membaca seorang, inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid, wal khuruji, dan keluar minhu dari masjid. An Abi Humaidin au Abi Usaidin radhiyallahu anhuma qala فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. An Abi Humaidin, dari sahabat Abi Humaid atau Abi Usaidin atau sahabat Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Abu Humaid atau Abu Usaid, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila salah satu di antara kalian masuk al-masjidah, pada masjid, falyakul, hendaknya membaca siapa ahadukum, apa bacanya, Allahumma tahdi akwa barahmatika, wa idha khrajan, apabila keluar siapa ahadukum, falyakul, hendaknya membaca doa siapa ahadukum, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Imam Muslim, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Allahumma ya Allah, Allahumma tahdi abwa barahmatika, Allahumma ya Allah, iftahli, semoga membuka engkau li, kepadaku, abwa barahmatika, pada beberapa pintu rahmatmu. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, mohon akukah kepadamu, min fadlikah, dari karuniamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab ini adalah bab yang membahas tentang doa yang dibaca ketika masuk masjid
dan doa ketika keluar masjid. Nah, kenapa? Supaya kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan karunia dari Allah sehingga hidupnya bahagia. Ya. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Kata Rasulullah bahwa tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Kenapa? Karena masjid itu tempat untuk sholat lima waktu. Di masjid ada tempat untuk berzikir, masjid tempat mengaji, masjid tempat berdoa. Maka karena itu, dan masjid adalah tempat yang suci. Maka karena itu apa? Tempat yang paling Allah cintai. Maka karena itu ketika masuk masjid perlu berdoa. Begitupun ketika mau meninggalkan tempat yang paling mulia ini juga berdoa. Nah, di sini An Abi Humaidin au Abi Usaidin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, falyakul Allahumma aftah li abwaab rahmatika, wa idza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Rawahu Muslim fi sahihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis datang dari Abi Humaid atau Abi Usaid. Dia berkata atau mereka berkata, apa katanya? Rasulullah bersabda, apabila salah satu dari kalian itu mau masuk masjid, maka harus apa? Dianjurkan membaca doa Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Jadi ketika fadhlan mau masuk masjid, baik masuk dari samping atau dari depan, apa doanya? Ayo bersama-sama, Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Nah, paham ya? Nah, ketika nanti mau keluar, baca doa lagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi, Khairul, apa doanya lu kalau keluar dari masjid? Oh. Ayo bersama kalau keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Coba kita perhatikan artinya. Yang pertama, doa ketika mau masuk masjid. Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar membuka rahmatmu untukku. Atau kalau tanya saja, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi minta kepada Allah ketika masuk masjid apa? Supaya pintu-pintu rahmat Allah itu untuk diberikan kepada dirinya. Nah, berarti di masjid itu banyak pintu-pintu rahmat, banyak pintu-pintu rahmat. Karena di sini Rasulullah menyatakan abwaab rahmatika. Apa rahmat itu? Adalah pemberian Allah kepada hamba-Nya tentang bermacam-macam kebaikan yang sifatnya kembali pada kehidupan dunia dan kembali pada kehidupan akhirat. Coba kita lihat pintu rahmat yang pertama di Masjid Al-Bah, i'tikaf. Sampean duduk saja, diam itu dapat pahala ketika sampean i'tikaf. Bagaimana i'tikaf itu? Masuk ke masjid, lalu diam, lalu berniat. Apa niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena mengharapkan ridha dari Allah. Nah, sampai niat dalam hatinya,
duduk, saya ada itikaf karena harapan itu Allah. Itu luar biasa. Nah, kalau sampai tidak berdoa, tidak niat dia itikaf, walaupun duduk lama tidak mendapat pahala. Tadi dia tidak jadi itikaf kan? Enggak, karena enggak tahu ya. Itu rahmat Allah. Itu rahmat yang ketujuh apa?
ngaji kita bersama. Kitab ini pada hari ini ngaji kitab Al-Tafsir wa Allah fi bayan al-ahkar al-yawmiyah. Itu betul kan, Mas? Nah, yang kedelapan apa? Kita duduk dengan orang-orang saleh. Orang pergi ke masjid beda dengan kamu pergi ke apa? Ke kolam renang, ke pinggir pantai. Beda, alun-alun beda kan. Maka masuk masjid ada orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Rasulullah menyatakan, apabila kau melihat seorang sering ke masjid, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Maka kamu ini harus rajin ke masjid sebelum apa? Kamu harus rajin berjamaah dengan imam ketika sampai ada di belakang imam sebelum kamu ada di depan imam. Ada orang di masjid itu di depan imam? Ada? Sudah mati. Iya Pak ya? Maka rajinnya jelas sebelum kamu diam di depan, kamu rajin diam di belakang. Banyak ramah-ramah yang lain. Maka karena itu Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika, sehingga kita ini rasanya senang untuk kita, rasanya senang dan ikhlas berjamaah, rasanya senang dan ikhlas kita berzikir, rasanya ikhlas kita baca Al-Quran, rasanya kita ikhlas ngaji, rasanya ikhlas kita ngaji Al-Quran, ngaji kitab, dan ngaji-ngaji yang lain. Alhamdulillah. Ayo baca-baca doa. Allahumma fahdi abwaba rahmatika. Nah, setelah keluar apa? Baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, ketika keluar kita, ya Allah, aku minta kepadamu untuk mendapatkan karuniamu, ya Allah. Apa karunia itu? Banyak. Karunia Allah yang pertama adalah ketenteraman hati. Hatinya tenang, hatinya tidak galau. Ada di sini hatinya yang galau? Siapa itu? Karunia
Allah. Bapaknya menyenangkan, anaknya menyenangkan, istrinya menyenangkan, yang perempuan suaminya menyenangkan. Itu merupakan karunia Allah. Punya jabatan yang tinggi yang membuat dirinya dekat kepada Allah. Itu namanya karunia Allah. Jelas karunia Allah itu banyak. Segala sesuatu yang membuat dirinya senang dan bahagia, yang membuat dirinya terhormat, itu namanya karunia Allah. Maka ketika keluar dari masjid, maka minta kepada Allah supaya diberikan karunia. Banyak. Sehingga apa? Hidupnya bahagia, dunia dan akhirat. Ayo baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi jangan lupa nanti untuk keluar dari masjid langsung baca doa. Supaya apa? Supaya mendapatkan karunia dari Allah sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan. Ketika kita masuk masjid mendapatkan rahmat dari Allah dan oleh Allah dibuka pintu-pintu rahmat yang banyak itu, sehingga kita ini dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah, maka selalu mendapatkan karunia dari Allah, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Begitu keluar, kita diberikan oleh Allah bermacam-macam karunia, baik itu lahir maupun batin, baik itu menimpa pada diri kita atau pada keluarga kita. Maka karena itu perlu kita doa. Ayo kita baca doa. Doa ketika mau masuk masjid. Allahumma fahli awal rahmatika. Ayo ketika keluar kita baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Inilah perasaan diri yang bisa kita baca pagi ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Adalah bentuk daripada rahmat dari Allah, bentuk dari karunia dari Allah. Kita bisa beramal soleh yang diantaranya berdoa ketika masuk masjid dan doa ketika keluar, sehingga nanti kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan karunia dari Allah, sehingga doa yang kita baca setiap hari itu betul terkabulkan. Yaitu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.